If not us, then who? Pala ini tanaman yang sangat bersejarah, punya nilai sejarah karena memang sejarah bangsa ini tidak bisa dipisahkan dengan rempah-rempah. Salah satu tujuan kolonial Belanda, Portugis, Spanyol datang ke Maluku Utara itu karena ingin menguasai pala-pala yang ada di Maluku Utara. Peradaban dunia ini karena dimulai dari orang mengenal rempah-rempah itu. Masyarakat itu sebenarnya sudah hidup dari tanaman-tanaman ini. Mereka sudah bisa membangun masa depan dari produksi pala. Jadi sangat aneh kalau memang ini kemudian ditebang oleh pemerintah dan kemudian digantikan dengan sawit, itu memang sangat tidak masuk akal. Hutan bagi kami adalah sumber kehidupan bagi kami sebagai masyarakat adat. Di sini sekitar 90% itu aktivitasnya bertani. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan bagi kami sebagai masyarakat adat yang punya hasil alam yang begitu melimpah. Sehingga bisa menunjang kehidupan kami, bisa menghidupi generasi kami ke depan. Kalau kita punya tanah 1 hektar, tong bisa tanam jagung, tanam pisang, tanam singkong, tanam ubi jalar. Jadi belum makan nasi juga tidak apa-apa. Setiap hari tong makan kan ganti-ganti tuh. Jadi kalau belum ada ini, belum ada uang juga, tong belum lapar. Karena hasil dari kebun. Saya sadar betul bahwa saya ini dari kecil, dari lahir sampai besar seperti ini, dan bahkan mungkin darah yang mengalir di tubuh saya ini karena juga adalah bagian dari hasil orang tua saya di kebun pala itu, kebun dan pohon-pohon pala itu. Nama saya itu ya Zakaria Hasan. Terus kegiatan setiap hari itu kan saya pergi kebun, ambil pala, terus ya kalau belum ada musimnya saya kasih bersih pelan-pelan. Lupsia sepuluh guru itu bertolong saya sih ya. Lupsia aja. Lupanya tuh ya. Tapi bisa. Acil. Oh acil. Tapi ya. Saya tak, saya kerja. Saya mesti berak. Pala bagus ni biji pasar. Ya ini. Seberapa tahun itu dia pilih macam mana? Yang ini. So 2 tahun setengah ini. 1 tahun. Bismillah. Menanam pala karena dengar katanya ada sawit mau masuk di sini. Jadi untuk mempertahankan ini, jadi saya selalu berkebun pala, kemudian untuk menunjang saya pada saat anak-anak saya itu dalam masih kuliah. Kalau dibanding dengan kelapa sawit, itu harus ditebang rata. Dia tidak bersenyawa dengan tumbuh-tumbuhan lain, harus di pohon semua itu dimusnahkan. Kalau pohon pala tidak, dia bisa hidup di bawah kayu, kayu besar yang bisa kita manfaatkan untuk kelola menjadi rumah dari tanah adat juga begitu. Kalau tanam pala begini, tanam pala yang sakit begini kong, kalau apa kelapa sawit masuk itu akan tung pertahankan batu-batu yang masih taruh di sini. Di sana itu di hutan yang bebas sana itu ada hutan pala dan kami sudah dibagi kelompok, jadi sekitar 12 kelompok yang dibagi. Terus di sana itu ada kali. Ada burung yang kita masih dilindungi seperti burung nuri, terus ada rusa juga yang setiap hari masyarakat dia berburu.
Namun di tahun 2012 kemarin, pemerintah daerah memberikan izin kepada perusahaan sawit PT Manggala Rimba Sejahtera yang menguasai kurang lebih 11.870 hektar yang menguasai wilayah adat Patani. Ini yang membuat gerakan besar-besaran, gerakan perlawanan sebagai bentuk protes terhadap izin yang masuk ini, karena mereka menganggap komoditas sawit ini menjadi ancaman bagi kehidupan mereka. Demonstrasi yang dilakukan teman-teman mahasiswa kemudian masyarakat sebagian, sikap masyarakat yang pertama menolak secara tegas investasi sawit harus dibatalkan dari semua proses izin-izinnya. Perjuangan masyarakat adat Patani yang ada di Halmahera merupakan suatu perjuangan yang harus kita apresiasi, di mana mereka berhasil memperlambat masuknya investasi berbasis lahan berupa perkebunan sawit di wilayah adat mereka. Dan saat ini kondisinya wilayah tersebut telah dikeluarkan dari area kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan ini merupakan sebuah peluang yang harus diambil cepat oleh masyarakat adat untuk melegalkan status hutan adat dan pengelolaan yang dilakukan secara arif oleh masyarakat di sana. Dan ini yang membuat masyarakat mengorganisir diri, bersatu, kompak untuk memetakan tanah-tanah yang dilihat oleh para investor dan pemerintah daerah. Kita harus bercermin ke daerah lain yang mereka maju karena kelapa sawit. Kenapa kita harus menjadi orang lain? Kenapa kita tidak tumbuh dengan apa yang kita punya saat ini? Karena pala memiliki nilai ekonomis yang begitu tinggi ketimbang kelapa sawit. Kalau mau dihitung total pendapatan didapat oleh masyarakat, terutama satu kampung, itu puluhan miliar didapat. Dan uang itu mereka gunakan untuk menyekolahkan anaknya, membangun rumah, kemudian naik haji, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang memang itu untuk kepentingan mereka. Sumbernya memang dari pala. Dan petani kita sebenarnya hidup dari sini. Pendapatan per hari itu paling minim itu 200.000, paling minim pendapatan per hari. Nah, makanya orang di sini itu, semua masyarakat di sini lebih cenderung di pala. Kalau musim besar itu berbuah sekitar 4.000, 3.000 biji yang kami panen. Jadi kalau panen besar itu, kami kalau di desa Bebani ini, kalau kehidupannya sudah bagus karena harganya juga bagus, terus ini. Ya punya, kalau punya aktivitas di pala itu punya kehidupan itu mewah. Kita sebenarnya berharap komoditas lokal itu tidak dimusnahkan, karena itulah sebenarnya menghidupi petani kita, terutama masyarakat adat. Nah, pulau-pulau kecil itu kan sebenarnya pulau-pulau yang rentan. Di pulau-pulau kecil ini juga jutaan hektar itu tanah itu tumbuh pohon pala, tumbuh pohon cengkeh, tumbuh kelapa, tumbuh coklat. Tanaman ini sebenarnya kalau bicara secara ekonomis punya nilai ekonomis yang jauh lebih besar daripada sawi. Dan memang ini dikelola langsung oleh masyarakat. Masyarakat bisa hidup dari sini. Jadi kalau memang ini dibabat habis, sebenarnya itu membunuh masa depan masyarakat adat di kepulauan.